Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Oke bro, langsung saja. Hari ini kita mau membagikan tips bagaimana cara membuat persemaian. Persemaian ini bisa untuk cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Sebagai media yang kita gunakan adalah tanah dan pupuk kandang perbandingan 1:1. Untuk pupuk kandangnya, kita pakai kohe dari sapi yang sudah difermentasi dan kita ayak agar hasilnya lebih halus. Ini pupuk kandangnya, bro, ya. Kemudian tanahnya. Ya, sudah sama. Kemudian kita campur, bro, diaduk. Sedangkan plastiknya kita memakai ukuran 6x7 cm, ya, kecil sekali plastiknya, bro, jadi hemat media. Setelah persiapan media tanam selesai, langkah berikutnya adalah pemilihan benih yang akan kita budidaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba penyemaian benih tomat dari servo panah merah yang sudah kita rendam selama 6 jam dan kita tiriskan pada kain yang basah selama 3 hari. Dan setelah 3 hari, benih-benih tersebut sudah mulai berkecambah. Seperti ini, bro. Kita lihat benihnya, bro. Ya, itu sudah ada yang mulai berkecambah dan langsung kita pindahkan ke persemaian. Karena kalau kecambahnya terlalu panjang, itu akan berakibat fatal, pas pengambilan bisa patah. Kemudian sebelum proses penanaman, media tanam kita siram dulu dan pembuatan lubang. Ya, jangan terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal. Setelah lubang semua sudah kita buat, langkah berikutnya adalah penaruhan benih. Setiap satu polybag satu benih.
Ya, ini perlu kesabaran ekstra, bro. Nah, benihnya juga kecil. Oke bro, inilah persemaian tomat kita setelah berumur 20 hari setelah tumbuh. Keadaannya sudah tinggi sekali, ya sekitar 20 cm. Nah, dalam perawatan persemaian tanaman tomat yang sudah tumbuh, kita tidak boleh memupuk dengan pupuk kimia. Hanya perawatan penyiraman di sore hari.